Hai, bertemu lagi dengan saya Roy Ade. Untuk episode kali ini saya akan membagikan tips bagaimana foto Lauki. Mau tahu foto itu seperti apa? Seperti ini hasilnya. Untuk teknik ini kalian tidak perlu mempunyai studio mewah, cukup di kamar kalian, kalian terus bereksperimen, pasti berhasil. Untuk foto yang tadi itu saya menggunakan satu flash studio dengan bantuan honeycam atau lubang tawon. Nah, untuk yang kemarin nanya, bang, kayak apa cara foto warna-warninya, lightingnya? Saya menggunakan ini. Di depannya saya kasih filter atau penyaringnya dengan warna biru atau red, kuning, ada juga hijau. Tapi kalau kalian tidak mempunyai lampu ini atau alat ini, kalian bisa menggunakan ini, satu flash eksternal. Saya di sini menggunakan GN560 Yongnuo dengan receiver dan triggernya dan kamera saya. Jangan basa-basi lagi, mari kita praktek. Untuk posisi flashnya bisa 45 derajat dari sisi kanan atau kiri ya. Di sini saya whip up my appetite. Don't leave me here.